Assalamualaikum, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini kita akan test ride V-Strom 1050DE. Ha, ada ngam 1050 107 horsepower. Mantap. Newton meter torque dia 100. Ha, kuat juga dia punya sampai dia. Mari kita tengok spek dia kejap. Sampai dia 8000. Oh, 8000. Mantap di situ. Spoke wheel depan 21, belakang 17. Ada ngam. Untuk yang tanya-tanyalah kan, kalau ada rim depan besar 21, belakang kecil, dia punya handling dia macam mana? Dia punya handling dia sebenarnya, oh, minta maaf. Pembetulan depan dia 19. Kasih on dulu. Oh, ini dia punya windshield ada tinggi eh. Windshield ada tinggi, kaki pun ada tenjet biasa. Jap. Mode apa dia pakai? Mode eh, mana mode? Saya tak nampak mode dia. Mana dia punya mode ni? Alamak. Tak sempat pak ni, motor nak jalan ni. Alamak, nak jalan. Tekan mode dulu. Oh, okey, eh, cantik. Okey, jom. Ini. Cantik, macam ni jangan main brake depan, kena main brake belakang. Oh, 1050 ni agak ngam nampaknya. Kita tengok handling dia. Slow. Tayar dia tadi sepasang battle lag. Slow saja. Slow brake belakang, jangan pakai brake depan, membahayakan kesihatan. Okey. Cruise shifter. Cruise shifter ready. Oh, tak ada. Tak ada cruise shifter. Alah, maaf. Okey. Oh, tak ada cruise shifter. Aduh, sebab ni dia kata model yang first edition. Kalau nak ber-cruise shifter yang 800DE tu. Ah, 800 cruise shifter. Oh, rasa betul eh. Untuk motor-motor Suzuki yang saya dah try setakat ini kan, kalau dia declare CC itu, CC itu kan macam ni 1050, 100 Nm torque tu, kita rasa teruk bang dia punya 100 tu. Memang rasa sangat. Okey, tak apa bang, jalan dulu sebab saya buat touring, kita buat perangai touring lah. Cik, konon. Ah, okey. Oh. Ini dia punya karakter touring lah. Lean di depan, belakang baru sampai. Macam tu. Okey, faham, gear 3. Untuk karakter engine saya lagi suka 800DE tu. Parallel twin tu sedap. Dengan dia punya active mode dia, itu dia punya torque dia memang sampai betul. Lepas tu dia ada cruise shifter. Memang sampai betul. Lepas tu meter dia lagi lawa lah. Yang ni macam lama sikit kan. First edition, meter dia tak ada colour macam ni, biasa-biasa je. Yang DE tadi tu kemas. Tapi boleh bagaimanapun, secara keseluruhan memang touring yang touring. 107 horsepower memang sangat cukup. Lebih daripada cukup. Walaupun dia 1000, dia lagi senang kawal daripada V-Strom yang 800 tu. Sebab V-Strom 800 tu dia gila sikit. Dia macam tang pergi dia kan. Yang ni dia ada bersantaian di situ kan. Janji anda-anda yang tak sukakan kegilaan melampau kan, ketenangan bawa motor, yang ni sudah cukup memadai. Walaupun sesinya besar 1050, tapi dia punya kawalan power tu sangat mudah compare dengan yang 800DE tu. Karakter engine ni berbeza, tuningnya berbeza. Ini kita bawa macam ni, okey lah, sesuai lah dengan jalan yang diberi. Macam abang Hayabusa ni, dia dah huru-hara hidup dia. Mana dia nak masuk, dia dah huru-hara hidup dia bang. Bawa Hayabusa, mana dia bertahan. Kalau saya pun tak bertahan. Tapi selamba je dia kayu eh. Tak apalah, jangan tu kan kita kayu juga Hayabusa tu. Yang ni dia macam ni lah. Dia relax je. Dia tak ada relax sangat. Okey lah. Dia okey. Cuma nak sampai macam high upper tu cepat sikit yang DE. Yang ni dia dia lambat sikit.
Oh, patut dah lambat. Masuk lagi. Masuk lagi. Jalan banyak kereta, sisi besar kan. Ha, itulah dia. Oh, tak sempat bang. Tak sempat, tak sempat. Tak sempat, tak sempat. Jom try. Kita kena pulas lebih sikit. Kena pulas lebih sikit. Ah, tapi dia tidak mencanak-canak menangkap lah. Ah, dia lebih, orang kata lebih relax lah. Untuk yang 1050 ini lebih relax. Ah, macam anda yang macam cakap tadi lah, tak suka huru-hara sangat bawa motor. Ah, yang ni paling sesuai untuk anda. Ah, paling sesuai. Ini jalan jauh Thailand selamba ayam je bang. Hah, tak ada masalah ni semua. Ah, padahal lapar pula. Lu nampak nasi kandak. Api DE 800 ni kemas eh. Warna dia lawa lah. Mana dia nak masuk ni? Oh, ni lah. Ini kali lah bang. Ini kali lah. Sebab ni traffic jam kan. Jadi payah sikit ni kalau traffic jam ni. Tengok kereta dulu. Jalan ada kesesakan lalu lintas nampaknya. Ha, kita berdiri sajalah. Op op op, senang tak nak kontrol. 250 kg kat lebih kurang motor ini. Tinggi eh, memang tinggi. Mungkin saya pendek lah. Saya pendek. Patutnya saya, tinggi-tinggi saya ni mungkin tak sesuai lah nak bawa motor setinggi-tinggi ni. Kalau rendah-rendah saya ni kan 162 cm ni. Kalau tak biasa memang agak ni lah. Tapi mungkin sebab saya dah biasa bawa, jadi saya senang sikit nak bawa. Saya rasa seronok lagi sebenarnya. Ni berseronok lah ni. Marilah kita berseronok. Jadi kita nak corner. Saya nak corner. Boleh bang? Boleh masuk tu bang? Cantik bang. Kalau motor touring besar, kita kena main kaki begini-begini. Begini-begini saja. Lepas tu bang. Boleh-boleh bang, lepas. Jangan berada ni jalan sudah. Op 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 op. Huh, mantap di situ. Mantap. Latihan off-road digunakan di sini. Oh, abang-abang belakang belum lepas lagi. Okey. Jalan je bang. Apa dah hal? Baru dapat rasa. Macam ni lah dia. Inilah baru dengam. Jom. Barulah kita rasa 1050 di situ. 107 horsepower. Alamak, mana dia nak pancung? Di sini kah dia? Op 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 op. Aduh, kereketaan pula di situ. Inilah dia masalah kehidupan. Tapi senang bawa lah bang. Senang bawa. Untuk 200 lebih punya berat, kita nak handling, slow maneuver, bawa slow-slow technical. Senang. Lepas tu dia tak gila sangat. Dia lebih relax. Windshield pun ngam. Cantik windshield. Memang cukup untuk kita touring. Cukup sedap lah. Besar pun besar. Kan? Besar bang, besar. Besar. Belakang motor pun ni Hayabusa nampaknya di situ. Mana Hayabusa? Oh ni lah. Abang Hayabusa nampaknya tidak bertahan. Tiada ketahanan diri nampaknya. Gagal mengawal nafsu serakah. Relak-relak bang. Relak-relak bang. Tengok abang Hayabusa. Oh lama. Apa dah review Hayabusa pula ni? Kita bawa DE je. 1050. Oh mantap. Okey, kejap. Untuk jalan-jalan yang trafik tadi, jalan sesak, senang nak kontrol. Highway okey. Memang ngam-ngam lah ni. Op 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 op. Tank dalam lebih kurang 20 liter macam tu. Cantik. Power cukup, semua ngam. Suspension adjustable. Apa lagi nak? Mantap lah ni. Saya mungkin tak dapat nak detailing dari segi harga. Anda boleh ke dealer-dealer Suzuki berhampiran anda lah. Kalau anda area Gombak-Gombak ni semua, boleh datang dekat
Welly Batu Cave. Dia antara dealer terbesar untuk motor Suzuki. Boleh datang kasi tengok. Duduk-duduk rasa-rasa nak test ride mungkin tak ada, sebab dia hanya ada masa event ini sahaja. V-Strom 1050 ni pun ada ngam. Mantap bang, mantap. Jumpa lagi apa datang. Jangan lupa share, subscribe V-Strom 1050. Assalamualaikum.